Pemirsa, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melepas langsung bantuan berupa bibit pangan, logistik, dan pupuk yang diangkut menggunakan 47 truk untuk para petani yang menjadi korban banjir di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Bantuan itu senilai 10 miliar rupiah. 47 truk berisi bantuan untuk para korban banjir di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara ini dilepas langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Balai Penelitian Tanam Serealia atau Balit Sereal di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bantuan senilai 10 miliar ini merupakan bibit pangan, logistik, pupuk hingga peralatan mesin pertanian dan hewan ternak seperti ayam dan kambing untuk para korban maupun petani yang mengalami musibah banjir yang terjadi di beberapa daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara seperti Kabupaten Wajo, Sidrap, Nrekang, Sopeng, dan Konawe. Dan Danau Tirpi airnya tidak terbatas. Ada binaan berapa? Ya. Pindra. Insya Allah khusus untuk yang terkena banjir Puso 3.000 hektar, kami berikan bantuan bibit, pupuk secara gratis dan traktor kami berikan. Salurkan, bahkan kami berikan eksavator untuk membuat tanggul-tanggul sehingga tidak terkena banjir lagi. Dan masih banyak lagi bantuan lainnya. Kemudian bantuan langsung yang terkumpul tadi ada 7 miliar. Itu dari mitra-mitra Kementerian Pertanian. Kami ucapkan terima kasih seluruh mitra Kementerian Pertanian. Mulai awal, sejak awal bantuan ke Ambon, Palu itu sampai dengan hari ini 60-70 miliar. Sampai dengan hari ini mitra-mitra.